Aloha. Kita lagi ada di Bakso Pak Lan. Ini lokasinya ada di belakang PMP Kota Blitar. Bakso Pak Lan ini udah legend banget karena udah lama banget jualan di sini. Kalau kalian datang ke sini, kalian boleh ambil sendiri bakso yang kalian inginkan. Isinya apa aja boleh ambil sendiri deh. Yang penting kalian jujur. Hehehe. Dan yang unik lagi di sini tuh sambelnya tuh dikasih di wadah yang besar, men. Jadi kalian boleh ambil semau kalian, sepedes yang kalian mau. Oke? Bakso Pak Lan ini buka dari sore sampai malam, men. Jadi kalau kalian pas di Blitar malam-malam kelaparan, langsung aja datang ke sini, dijamin kenyang. Wah, ini dia sambalnya. Jadi kalian boleh ambil sepedas yang kalian mau. Mantap ya, cah. Kali ini aku akan coba 3 centong penuh. Kita lihat gimana pedasnya. Sini kalau beli nggak ngambil sendiri kayak gini. Sambil juga ngambil sendiri. Setelah beberapa saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita menunya bakso. Dan ini bakso ini sebenarnya udah legend banget. Jadi kalau lapar kita sering kesana ya. Karena bakso itu dia besar-besar, enak, lumayan enak sih, lumayan enak. Dan sambalnya itu yang unik tuh sambalnya tadi. Jadi kalian bisa lihat sambalnya itu dikasih di wadah kayak bulat-bulat tadi, di toples ya. Toples besar-besar. Toples kerupuk. Toples besar-besar. Dan kalian boleh ambil sesuka kalian. Mau 5 centong kek, mau 6 centong kek. Terserah. Tapi kalau ada apa-apa, mereka gak tanggung jawab. Yang tanggung jawab anak gini. So, kita akan cobain ini, Mbak. Gambar ini. Ini. Jadi ini tadi aku 3 centong ya. Ini cukup pedes juga nih, lumayan. Makan, men. Iya. Kita udah, anggur deh. Bisa lihat, men. Hmm. Oke. Kita cobain kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi 3, gue lebih setengah. Lumayan ya. Sayangnya nih, jadi agak ada sikilo nggak sih? Kita kan ada sikilo nggak sih? Udah ada kan ya? Udah agak dingin, jadi nggak begitu. Kalau panas sama pedas tuh, mantep banget. Lumayan pedas. Nih yang paling gue suka somenya, kanan
sih biasa rasanya. Cuman dia besar-besar, jadi kalau kalian lapar, gue panggilin namanya. Ayo Raja Pedas. Oh, ini gorengnya cukup besar juga sih. Semuanya besar-besar nih. Nah, Abdul kalau gak enak ini. Kan tahunya besar juga kan. Tadi berapa? 3,5. Bisa aja mbak, tapi harus kok. Tadi berapa? Terus kayak yang mana ya? Kayaknya kemarin kita dua aja udah kalah nih. Jadi kemarin tuh dua skop aja udah pedes banget. Ini tinggal nggak begitu pedes ini. Apa kita yang udah rasa pedas kali ya? Udah pas pedas kayaknya. Kali aja gitu. Apa cabai udah mahal kali ya? Jadi dikurangin semua. Empuk banget, crunchy banget. Habis lari dia. Lari dari kenyataan. Cabai semuanya. Thank you.
Nyerah dia, nyerah. Nggak gue sampe mau tumpah. Makin di bawah makin pedas. Gila. Thank you.
Minum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.